Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami tim Al-Furqan berbagi pada malam hari ini 21 Ramadan 22 April 2022 kami melaksanakan kegiatan buka bersama bersama anak panti asuhan Tumpuan Harapan, dan kami membagikan santunan kepada anak yatim sejumlah kurang lebih 42 orang dengan pembina 7 orang. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada para donatur di mana saja berada. Saya ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Al-Furqan berbagi berkah. Uang ini saya berikan kepada anak yatim. Kalau gaya enggak, kepada istri saya ada. Istri saya adalah anak yatim. Kepada istri saya gitu. Anak yatim juga sama. Cuman ketika ditinggal orang tuanya berbeda ya. Kalau Diamat juga sama. Ya. Bapaknya dulu aktif di masjid ini. Diamat ya. Sudah. Lalu yang juga anak yatim. Jadi semua juga kita banyak sudah ditinggal oleh orang tua. Makanya kewajiban kepada orang tua yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, doakanlah dengan penuh kerelaan, dengan penuh keikhlasan. Kita palingnya, terusnya. Nah ini anak-anak yang gambaran sekali lagi. Ini kepada pengurus, ada dua larangan, ada satu apresiasi dulu dari Allah. Tentu kita ingin sekali lagi semuanya pengurus yang mengurus anak yatim, piatu, di panti maupun di luar panti, kita ingin semuanya di sini sudah berkumpul di sini, bukan hanya di sini saja tapi akhir jannah ya, sampai ke surga nanti. Yatim, sekali lagi ini kesimpulannya, kewajiban kita sebagai orang, sebagai anak-anak kepada orang tua kita, sama kepada pengurus, adalah berbuat baik, jangan berkata yang menyakitkan, kemudian juga jangan membentak, lalu ucapan yang mulia, kemudian rendah hati sikap kita, dan yang terakhir jangan lupa kita butuh, kita manusia lemah, kita butuh kekuasaan dari Allah yaitu dalam bentuk doa. Itu mungkin kutum dari saya, mudah-mudahan berguna dan bermanfaat bagi kalian. Waktu sudah menunjukkan 2 meter lima ya. Sekali lagi mudah-mudahan berguna dan bermanfaat, khususnya bagi saya, ya, bagi saya sebagai anak yatim juga sama ya. Terakhir saya amatkan kepada kalian, jangan merasa rendah diri, jangan merasa saya yatim tidak bisa berbuat baik. Kita percaya diri, kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh yatim tidaknya, tapi kemuliaan seseorang ditentukan oleh ketakwaannya ya. Tidak boleh merasa minder. Saya tinggal di panti tidak boleh. Banyak orang-orang sukses yang tinggal di panti. Saya anak yatim tidak boleh merasa minder, tapi kita tetap semangat. Belajarlah yang baik, berbuat baik dengan salah satu dalam kalian yang masih sekolah, belajarlah dengan baik. Itu untuk ilmu sedalam mungkin. Jangan sampai mengecewakan orang tua kalian yang sudah meninggal dunia, orang tua kalian yang masih hidup, dan jangan sampai mengecewakan para pembina panti. Teruslah belajar, menuntut ilmu demi bekal kalian kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tajil minum dengan korma 3 biji cukup untuk membuka ya, untuk kebakaran. Nanti ke kita warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada maghrib hari ini Jumat, alhamdulillah kami bisa berbuka bersama dengan anak-anak panti asuhan Tumpuan Harapan yang kurang lebih berjumlah 42 orang dengan pembinanya 10 orang. Alhamdulillah kami sedang makan pada malam hari ini. Terima kasih kepada para donatur yang sudah membantu kami semuanya. Mudah-mudahan berkah dapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.